Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita Waalaikumsalam. sambung. Okey, kita sambung dengan bahagian 3.2 pengurusan kredit dan hutang. Dan kita ada tiga bahagian lagi lah. Okey, sorry. Kita sepatutnya, macam tu saya dah sambung. Okey, kita tinggal lagi tiga subtopik. Okey, kat sini cikgu rasa. Kan, okey. So, hari ni kita sambung dengan bahagian keempat, 3.2.4 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan kad kredit. Okey, kita tengok contoh 17. Pada buku teks muka surat 77, okay, soalannya Cik Chin ingin membeli satu beg tangan buatan Perancis secara atas talian. Beliau melayari internet dan menjumpai dua promosi menarik berikut. Yang pertama, syarikat L di Singapura menawarkan harga promosi Singapura dolar 250 untuk tempahan daripada luar Singapura. Caj kiriman Singapura dolar 50 dikenakan. Okay. Promosi kedua, syarikat V di Malaysia menawarkan harga promosi RM799. Penghantaran adalah percuma untuk semua tempahan ke alamat tempatan. Okay. Encik Chin bercadang membuat pembayaran dengan kad kredit. Dan beliau faham bank akan mengenakan caj tambahan 1% ke atas setiap transaksi daripada luar negara. Andaikan kadar semasa pertukaran mata wang untuk ringgit Malaysia ialah RM1 bersamaan Singapura dolar 0.34. Sebagai pengguna bijak, tawaran manakah yang Cik Jin harus pilih? Berikan justifikasi anda. So, kita kena buat pilihan sama ada nak pilih syarikat L atau syarikat V dan justifikasi berikan sebab kenapa kita pilih. So, kalau kita nak pilih tawaran, kita mesti pilih tawaran daripada syarikat yang menawarkan harga yang lebih rendah. Okay. Jadi, kita kena buat perkiraan lah sedikit. Jadi kita tengok yang pertama, syarikat L di Singapura, dia beri harga promosi RM250. Okey, kemudian dia ada charge kiriman, okey, postage lah, okey, RM50. Jadi di sini, kita adalah ringgit Malaysia, jadi kita kena tukar. So, charge tambahan 1% ke atas setiap transaksi daripada luar negara. Okey, so ringgit sama dengan Singapura dolar 0.34. Kita nak guna kad kredit. Dia nak guna kad kredit. Okay. So harga promosi tadi RM250. Okay. Kita kena tukarkan dulu kepada ringgit Malaysia. So nilai dia sebenarnya adalah RM735.29. Okay. Dan charge untuk penghantaran tadi RM50 bermakna nilai dia tukar kepada ringgit Malaysia RM149.06. Jadi bermakna, okay, lupa. Satu lagi, dia akan dikenakan caj transaksi. So, buat banking online kan? So, dah ada caj kat situ 1%. So, 1/100 darab RM735.29. Okay, kita darab dengan harga barang, okay? Harga barang. Okay, so dia akan dikenakan caj sebanyak RM7.35. Jadi nilai harga sebenar yang dia perlu bayar, yang pertama harga promosi, harga beg, kemudian harga caj kiriman. Dan dia kena bayar juga caj transaksi. So jumlahnya adalah RM889.70. Okay. Untuk syarikat syarikat V, dia dah cakap dah harga yang ditawarkan adalah RM799. Dan dia kata untuk tempahan dalam Malaysia tak ada apa-apa caj tambahan lah. Jadi harga dia hanya RM799. Jadi kalau kita tengok, kita bandingkan dua harga ni, okay,
Walaupun harga pada mulanya dia bagi dalam SGD tu RM250 je kan. Nombor tu nampak kecil dengan 799, tetapi kena ingat itu dalam SGD. So kita kena convert kepada ringgit Malaysia. Jadi pilihan yang menawarkan harga, syarikat yang menawarkan harga lebih rendah adalah syarikat B. So walaupun harga promosi syarikat L lebih murah, harga dia RM735, harga beg eh, tetapi dia tetap kena bayar cas tambahan, di mana total semua sekali adalah RM889.07. Jadi dengan memilih syarikat tempatan iaitu syarikat B, eh, beliau akan dapat berjimat sebanyak RM90.70. Banyak tu RM90. Jadi sebagai pengguna yang bijak, kita kena tengoklah. Sama juga kalau awak buat pembelian online, tengok harga murah-murah kan, tapi bila nak bayar, kita kena bayar postage. Kat situ postage mahal. So kat situ lah kena pandai, kadang-kadang seller ni dia pandailah. Dia bagi harga barang tu murah tapi dia ada charge kat lain. So kita kena tengok total semua sekali, baru kita boleh buat pilihan. Okay, seterusnya kita tengok macam mana nak mengira jumlah bayaran balik pinjaman dan bayaran ansuran dengan pelbagai kadar kaedah dan tempoh pinjaman berbeza. Okay, kita kita buat pinjaman, okay, kemudian kita nak buat bayaran ansuran berapa sebulan dan kita akan dikenakan faedah dan tempoh pinjaman berbeza, kita tengok macam mana kita nak kira. Okay, so untuk faedah pinjaman, kalau kita pinjam di bank, okay, sama ada kita nak buat loan pinjaman kereta ke, nak pinjaman rumah ke, okay, kita ada dua jenis faedah. Okay, faedah yang pertama kita panggil faedah sama rata. Okay, faedah sama rata maknanya jumlah faedah yang dikenakan setiap bulan adalah tetap. Maksudnya kalau awak kena faedah 5%, jadi sepanjang awak bayar pinjaman awak tu, nilai dia sama je. Nama dia faedah sama rata. Okay, faedah atas baki, jumlah faedah setiap bulan dikenakan ke atas pinjaman bergantung kepada jumlah baki pinjaman pada bulan tersebut. Okay, bila kita pinjam, kita akan bayar bulan-bulan. Contoh kita pinjam sebulan, kita perlu bayar dalam nilai RM500. Okay, jadi kalau yang faedah sama rata, awak akan bayar sama je lah. Okay, nilai tu sama. Tapi kalau faedah atas baki, nilai faedah tu makin lama makin berkurang. Sebab apa makin berkurang? Sebab awak sentiasa bayar. Ha, dengan syarat awak sentiasa bayar, jadi baki pinjaman awak makin berkurang, makin berkurang. So faedah yang dikenakan tak akan berkurang sedikit-sedikit lah. Okay, itu beza dia. Setiap pinjaman akan dikenakan faedah ke atas pinjaman dari tarikh pinjaman itu dilakukan. Maknanya bila awak dah mula sign agreement, okay, pinjaman, katakan tarikh dia 1 Mac. So start daripada 1 Mac itulah yang akan dikenakan faedah. Dia akan kira lah. Okay, kita tengok contoh. Okay, contoh 18 pada buku teks muka surat 78. Okay, Puan Lim membeli sebuah kereta bernilai RM80,000 secara kredit. Okay, kredit ingat secara hutang lah. Beliau membayar bayaran pendahuluan sebanyak 10% dan bakinya dibayar secara ansuran selama 6 tahun. Kadar faedah sama rata yang dikenakan oleh bank ialah 4% setahun. Berapakah jumlah bayaran balik dan bayaran ansuran bulanan yang dibayar oleh Puan Lim? Okay, dia dah cakap kat situ faedah sama rata. Maknanya sepanjang dia pinjam, okay, sampai habis 6 tahun, dia perlu bayar faedah nilai yang sama. Okay, iaitu 4% setahun. Okay, so yang pertama, dia kata dia bayar pendahuluan. So kita kira nilai pendahuluan dibayar 10% daripada RM80,000, maknanya nilai dia adalah RM8,000 dibayar. Jadi tadi dipinjam RM80,000 kan, tapi dia dah bayar RM8,000, maknanya pinjaman yang dibayar, yang dia pinjam adalah sebanyak RM72,000. Nilai kereta RM80,000. Okay, dia dah bayar deposit RM8,000, maknanya yang dia hutang dengan bank adalah sebanyak RM72,000 sahaja.
Okay, kita kira faedah. Faedah kita guna formula yang sama. I sama dengan PRT. Okay, kat sini tak ada sebut compound. Jadi PRT lah kita akan guna. So, kadar yang sama bermakna kita boleh darab 72,000 darab 4 per 100 ataupun 4 per 100 tu tukar kepada 0.04. Apa boleh 0.04. Okay, darab dengan 6. 6 tu mesti nilai tahun lah. So, nilai faedah yang dia perlu bayar sepanjang tempoh pinjaman adalah RM17,280. Okay, itu nilai faedah. Jadi, jumlah bayaran balik adalah jumlah pinjaman tambah dengan nilai faedah. Okay, jumlah pinjaman tambah faedah. Maksudnya, dia pinjaman tadi RM72,000 tambah dengan nilai RM17,280. So, nilainya adalah RM89,280. Itu adalah jumlah bayaran balik semua sekali. Okay. Selain daripada cara yang saya tunjuk kat ini, kita boleh guna kaedah A sama dengan P tambah PRT. P tu merujuk kepada nilai asal, nilai yang kita nak pinjam tu, RM72,000 tu, tambah dengan PRT tu adalah faedah. Okay, nanti saya tunjuk contoh yang terus boleh guna formula A sama dengan P tambah PRT. Okay. Soalan pertama dah terjawab, jumlah bayaran balik. Okay, soalan kedua, bayaran ansuran bulanan. So, kita nak kira berapa setiap bulan yang perlu dibayar. Okay. So, tadi jumlahnya adalah RM89,280. So, kita kena bahagi dengan 72. Kenapa bagi 72? Kita nak tahu satu bulan bayar berapa. So, tempoh yang dia perlu bayar adalah 6 tahun bersamaan 72 bulan. 6 darab 12. Okay, 72 bulan. So, nilai sebulan adalah RM1,240. So, setiap bulan kena bayar nilai ni. Okay. Sebab kita, bila kita pinjam, buat pinjaman dengan bank, kita perlu bayar interest. Interest tu faedah lah. So, nilai yang kita bayar sebenarnya bukan RM72,000 tetapi RM89,280. Okay. Selama 6 tahun sampai habislah. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, contoh 19. Encik Azlan membuat pinjaman peribadi sebanyak RM10,000 dari Bank Mulia dengan kadar faedah 4% setahun. Tempoh bayaran balik adalah selama 7 tahun. Berapakah ansuran bulanan yang akan dibayar oleh Encik Azlan? Okay, ini kita nak tahu sebulan dia perlu bayar berapa. Okay. So, saya nak gunakan formula A sama dengan P tambah PRT. Okay, P adalah nilai yang dia nak pinjam. Okay, RM10,000 lah principal. Okay, kadar interest R sama dengan 4%. Okay, ataupun bersamaan dengan 0.04. Ataupun bersamaan dengan 4 per 100. Okay, sama. So, T tempohnya adalah 7 tahun. Okay, kita gantikan dalam formula. So, P tadi RM10,000 tambah. Okay, PRT kita kira faedah terus. Okay, RM10,000 darab 0.04 darab 7. Okay, tambah dekat depan tu RM10,000. So, nilai dia RM10,000 tambah RM2,800. Jumlah yang dia pinjam adalah RM12,800. Okay, ini baru jumlah semua sekali pinjaman dia termasuk faedah. So, untuk bayaran ansuran bulanan, kita bahagi dengan 84. Okay, 7 darab 12, itu 84 bulan. So, nilainya adalah RM152.38. Okay, kalaulah awak kira dalam kalkulator, awak dapat nilai perbulannya panjang. Okay, awak ingat kalau dalam ringgit Malaysia, duit, okay, nilai tempat perpuluhan letak 2. Okay, 2 tempat puluhan dan awak kena bundar. Kalau nilai selepas nombor 8 ataupun sebelum nombor tu, okay, nombor yang ketiga, selepas titik, tengok dia lebih dari 5 atau tidak. Kalau dia tak lebih dari 5, tak perlu tambah. Okay, sebab saya tengok latihan yang awak buat sebelum ni, ramai bundakan ringgit Malaysia ni tak betul. Ada perpuluhan sampai 3. Ada perpuluhan 1.1 juga belakang. Mana boleh kan kita ringgit Malaysia, sen ada 2 kan? 20 sen, mana-mana ada 1.152 perpuluhan 38 contoh. Okay.
Tengok contoh seterusnya. Kita tengok contoh soalan ini adalah contoh kadar faedah atas baki. Okay, soalannya, Encik Haris membuat pinjaman peribadi sebanyak RM10,000 dari Bank Mulia dengan kadar faedah 6% atas baki. Okey, dia kata atas baki sebab tu saya kata dia adalah faedah atas baki. Tempoh bayaran balik adalah selama 7 tahun. Manakala ansuran bulanan adalah sebanyak RM150. Dia dah nyata dah ansuran bulanan berapa. Hitung jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Encik Haris bagi 3 bulan pertama. Okey. Kalau kita nak cari nilai faedah yang dibayar pada setiap bulan, 3 bulan pertama tu kita kena kira satu-satu sebab dia faedah atas baki. Nilai baki pinjaman dia akan berubah setiap bulan. Okey, jadi yang pertama, okey, kita kira bulan pertama. Untuk bulan pertama, faedah bulan pertama kita guna formula I sama dengan PRT. Okey, 10,000 darab 6 per 100 darab 1 per 12. Kenapa 1 per 12? Okey, kita nak kira sebulan kan? Kat situ, jadi sebulan kita kena perkan 12 sebab dia kena per dengan tahun. Okey, dapat nilai dia adalah RM50. Okey, faedah bulan pertama. Jadi, jumlah pinjaman pada akhir bulan pertama, okey, sorry, dekat sini ada silap di sini. Jumlah pinjaman pada bulan pertama, RM10,050. Ah, okey, betul-betul. RM10,000 tambah dengan faedah dapatlah RM10,050 kan? Okey, tu jumlah pinjaman, okey, betul. Okey, so bila dia dah bayar, dia bayar bulanan adalah RM150. So jumlah baki nilai pinjaman yang perlu dibayar adalah RM9,900. Okay, saya nak tunjukkan kaedah alternatif, kaedah cepatlah, kaedah lain yang boleh gunakan. Okay, kita guna formula A sama dengan P tambah PRT. Jadi kita ada RM10,000 tadi pinjaman dia tambah dengan nilai faedah di belakang ni adalah RM50. Jadi kita dapat terus RM10,050. Jadi kita nak tahu baki, kita hanya perlu tolak. So jalan kerja lebih singkat lah, lebih cepat. Okay, so dapatlah RM9,900. Okay, tadi bulan pertama, so kita kira bulan kedua. Okay, kita kira bulan kedua. Yang ini saya guna formula A sama dengan P tambah PRT. Jadi untuk yang kedua, P kita dah jadi RM9,900, bukan RM10,000 lagi ya. Sebab kita dah akan guna baki yang bulan pertama tadi. Okey, tambah dengan RM9,900 darab dengan 6 per 100 darab 1 per 12. So faedah yang kita dapat di sini adalah RM49.50. Jadi jumlah jumlah pinjaman kat sini RM9,949.50. So bakinya kita kena tolak dengan RM150 sebab setiap bulan dibayar RM150. Jadi untuk bulan kedua bakinya adalah RM9,799.50. Okey, untuk bulan ketiga, okey, kita kira step yang sama. Okey. Kita akan dapat jumlahnya adalah RM9,848.50. Okey, so ingat balik tadi kita punya soalan adalah cari jumlah faedah yang dibayar bagi 3 bulan pertama. Kita nak faedah. Jadi faedah bulan pertama adalah RM50. Faedah bulan kedua RM49.50. Faedah bulan ketiga RM49 sahaja. Okey. Jadi untuk jumlah faedah kita kena tambahlah. So nilai dia adalah 50 tambah 49.50 sen tambah RM49. So totalnya adalah RM148.50 sen. Okay. Kenapa panjang sangat? Kenapa tak boleh kira faedah saja? Okey. Kenapa kita kena kira step by step macam ni? Sebab kita nak tahu baki pinjaman yang dia belum bayar. Jadi bila kita nak tahu baki pinjaman yang belum bayar, okey, setiap bulan interest akan ada. Setiap bulan interest dikenakan. Setiap bulan tu sebab dia kata faedah atas baki, faedah setiap bulan tidak akan sama. So bila faedah setiap bulan tidak sama, nilai prinsipal tu akan berubah-ubah. Jadi awak kena kira semua seperti yang saya tunjuk di atas.
Maknanya dekat sini tengok di sini ni 9,900. Dekat sini dah nilai dia lain. Okay, sebab tu kita tak boleh terus kira terus. Faedah ambil je I sama dengan PRT. Tak boleh. Okay, kita kena kira satu-satu. Sebab kita kena tolak. Setiap bulan dia bayar 150. Kena tolak. So, baki tu yang kita akan carry forward ke bulan seterusnya. Okay. Okay, saya ada dua package di sini. Kita nak tengok, tentukan package pinjaman yang mengenakan jumlah faedah yang lebih tinggi. Okay, kadar faedah dua-dua ni sama, 4.5%. Tempoh bayaran pun sama. Okay, tapi jenis faedah, package T, dia bagi jenis dia faedah atas baki. Okay, yang kedua, faedah sama rata. Jadi kalau kita kira, kita buat perkiraan seperti tadi, yang contoh yang contoh sebelum tadi, rasa-rasa yang mana yang akan bagi faedah yang lebih tinggi pada awak? Adakah package T atau package U? Siapa boleh jawab? Boleh respon. Kalau tak boleh, tak nak buka mic, boleh buka dekat chat. Tulis dekat chat. So, awak kalau awak, yang mana awak rasa faedah yang dikenakan adalah lebih tinggi? T atau U? Tengok balik semula tadi, kalau faedah yang sebelum ni, faedah tabaki, awak tengok faedah ni semakin berkurang kan? Makin lama mungkin berkurang. Secara logiknya maknanya, bila dah makin banyak awak bayar setiap bulan dan bayar, faedah awak akan makin berkurang. Jadi sebenarnya, faedah yang berkurang dengan faedah yang setiap bulan sama, yang manakah yang akan bagi jumlah faedah ujung nanti, ujung sekali dapat faedah yang lebih tinggi? Boleh respon? Tolong jawab, tulis jawapan dekat chat. Ataupun boleh buka mic. Okay, Rauh dah kata T. Faedah sama rata. Dah ada dua jawapan, ada pilih T, ada pilih U. So, jawapannya yang mana? You lagi-lagi, baru tiga berapa orang, cuba jawab. Yang lain ni, mana lagi? Okay. Okay, terima kasih bagi respon. So, kita tengok jawapannya apa. Okay, ini penerangan dia lah. Kalau atas baki, baki pinjaman ni. Faedah kena atas pinjaman. Sama rata faedah dikenakan ke atas pinjaman asal. So, jawapannya adalah package U. Okay, package U lah. Sebab apa? Sebab setiap bulan katakanlah faedah tu awak setiap bulan awak kena bayar RM50. Contoh kan. So setiap bulan RM50. Tapi kalau package T, faedah atas baki asalnya RM50. Bulan kedua dah turun dah. Awak RM9.50. Bulan ketiga turun lagi. Bulan empat turun lagi dan seterusnya dia akan semakin berkurang. So bila kita total upkan semua sekali, secara logiknya, okay, yang sama rata tadi, dia akan lebih tinggi daripada faedah atas baki. Okay. Sebab tu bila kita buat pinjaman, kita kena make sure, tanya pada bank. Saya punya jenis pinjaman ni, faedah jenis mana? Okay. Atas baki ataupun sama rata. Dia panggil kalau dekat bank, dia panggil flat rate. Flat rate interest kan? Maksudnya faedah sama rata lah. Okay. So bahagian yang terakhir is menyelesaikan masalah yang melibatkan pinjaman. Saya tengok contoh 22, Encik Vincent mula berkhidmat sebagai seorang guru kerajaan dengan pendapatan bulanan sebanyak RM2,800. Beliau membuat keputusan untuk membeli sebuah kereta baru untuk berulang-alik dari rumah ke tempat kerjanya. Beliau menghubungi dua buah bank untuk mendapatkan pinjaman sebanyak RM40,000. Selain itu, setiap bulan beliau juga memerlukan RM1,500 untuk menampung perbelanjaan lain. Berikut ialah pakej pinjaman yang ditawarkan oleh dua bank kepada Encik Vincent. Okey, soalannya adalah kemukakan cadangan kepada Encik Vincent, bank manakah yang sesuai dipilih untuk pinjaman keretanya dan nyatakan alasan anda. Okey, kita tengok pakej pinjaman memang dia nak pinjam RM40,000. Okay, so tempoh pinjaman bank A bagi selama 9 tahun. Bank B bagi selama 6 tahun. Maknanya
Kalau dia ambil pakej bank A, dia kena bayar selama 9 tahun. Okey, untuk kalau dia ambil pilih B, dia kena bayar 6 tahun je, lebih pendek daripada bank A. Okey. Kadar faedah pula, bank A menawarkan 4.5%, bank B menawarkan 5% faedah. Okey, dia kata kat situ kategori penjamin. Penjamin untuk bank A dia tidak perlu. Manakala bank B perlukan penjamin. Penjamin ni maksud dia, bila kita nak buat bank, kita nak buat bank, buat dah. Bila kita nak buat loan, okay, kita nak buat pinjaman. So, bila kita nak buat pinjaman, dia kena ada orang yang boleh menjamin yang mana orang tu, orang yang bekerja juga, dia boleh bagi jaminan yang kita ni nak pinjam duit bank ni, kita mampu bayar. Ha, okay? Jadi, kalau tak ada penjamin, masa kalau bank tu dia nakkan penjamin, awak kena cari seseorang. Biasanya orang tu dia bekerja, dia ada slip gaji. So, dia boleh jadi penjamin. Tapi, kena ingat, walaupun awak, okey takpelah kawan kan, dia nak pinjam. So, kita tahu dia boleh bayar kan. Kita tak tahu nanti situasi dia macam mana. Dia kena buang kerja ke tidak kan. So, nanti tiba tak bayar. Yang kesan boleh, kesan tu boleh rasa pada penjamin. Okey, penjamin, kalaulah yang kita jamin tadi, tak bayar bulan-bulan ataupun dia ada tak bayar langsung ke dia, kita kalau kita sebagai penjamin nak pergi buat loan lain, kita akan dimasukkan dalam blacklist. Sebab bila kita, orang yang kita jamin dulu dia tak bayar. So sebab tu kalau awak nak jadi penjamin, kena tengok betul-betul lah siapa yang awak nak jamin. Jangan main sign je nak jadi penjamin. Orang minta tolong sign jadi penjamin, sign tak boleh, tengok. Tengok siapa. Okay. So, kita selesaikan soalan ni. Okay. Saya nak buat perbandingan serentak. Maknanya, saya akan buat perbandingan bank A dan bank B. So, kita akan kira yang pertama. Kita akan kira jumlah pinjaman yang dia akan kena bayar lah. So, dia nak pinjam RM40,000 tambah dengan faedah. Okay. So, untuk faedah, bank A 4.5% selama 9 tahun, so jumlahnya adalah RM16,200. Jadi total yang dia perlu bayar adalah RM56,200. Okey, tengok pada bulan bank B. Okey, bank B dia bagi faedah 5% selama 6 tahun. Bermakna nilai jumlah faedah yang dia perlu bayar adalah RM12,000. Total pinjaman semua sekali adalah RM52,000. Okey, kita kira bulanan. Okey, kita kira bulanan. Ansuran bulanan, kalau kita ambil bank A, kita pinjam 9 bulan, maknanya bulan yang kita perlu bayar adalah sebanyak 108 bulan. So, kita bahagi dengan 108 bulan, kita akan dapat RM520.37. Manakala bank B, kita pinjam 6 tahun sahaja. So, bermakna 72 bulan. So, kita bahagi dengan 72 bulan, nilainya adalah RM722.22. Ingat tadi yang pertama dia kata setiap bulan dia akan perlukan nilai, dia akan guna daripada gaji dia RM2,800, tolak dengan RM1,800, RM1,500 dia nak belanja. RM2,800 tolak dengan RM1,500 dia nak belanja, maknanya sebulan dia ada baki RM1,300. Okay. So lepaslah kan dia buat loan. Dan kita nak pilih bank A atau bank B. Yang mana yang lebih rendah? So, bank A. Okay? Jadi, kita cadangkan kepada Encik Vincent supaya dia memilih bank A. Sebab apa? Sebab faedah yang lebih rendah berbanding dengan bank B. Okay? Faedah lebih rendah. Faedah tu maksudnya 4.5%. Okay? Namun, tempoh bayaran yang berlainan menyebabkan amount faedah yang dibayar adalah berbeza. Okay? Jadi, Encik Winston juga boleh memilih bank B. Tengok eh. Nilai faedah 4.5 dengan 5, A lebih rendah. Tetapi, kalau kita kira jumlah yang kita perlu bayar sebenarnya sebab tahun yang berbeza, dia akan menyebabkan yang kita perlu bayar adalah berbeza. Okey, jadi sebenarnya sama ada dia nak pilih bank A atau dia nak pilih bank B, kedua-dua dia boleh pilih. Cuma kalau kita nak bagi pilihan yang bayaran bulanan yang rendah, kita pilih bank A. Okey, tapi kena ingat bank A tu walaupun bayaran 5-20 sebulan, tapi tempoh pinjaman adalah lama.
Biasanya kalau kita ambil tempoh pinjaman sedikit, pendek, 6 tahun, kita akan bayar bulanan lebih tinggi. Jadi kalau kita tak nak bayar tinggi, kita kena ambil tempohnya panjang. Biasanya macam itulah, bila pun bayaran pendek, faedah interest tu, ada interest akan lebih tinggi daripada tempoh bayar panjang. Bank dia takkan beri maksudnya benda yang merugikan dia. Okay, dia akan bagi, walaupun dia bagi pinjaman awak, awak untung lah masa pilihan awak ada kan. Tapi dia tetap akan fikirkan keuntungan. Dia macam mana pun dia akan buat, dia tak akan buat dia rugilah. Okay. Saya nak tunjuk contoh yang paling latest sekarang ni tentang kad kredit. Bukan tentang kad kredit. Cara konsep dia sama seperti kredit tapi tak ada kad kredit. Sekarang ni Shopee guna SPayLater. Saya tak tahulah awak tahu atau tidak. Okay. Saya nak tunjuk. Okay. SPayLater ni dia menggunakan konsep seperti kad kredit. Sekejap slow eh. Line. Nampak tak? Jelas. Kabur sikit. Sikit. Okay. Saya rasa itulah internet sekejap. Tak nampak eh. Okay, dekat sini saya nak tunjuk dia ada function dia lah. Dekat sini function dia tu dalam profile account Shopee. Okay. Yang ini nampak tak? Yang kedua. Tu tak nampak juga eh. Kenapa dia kabur? Saya rasa line internet. Ada tak ya siapa yang nampak dengan jelas? Ataupun semua nampak kabur-kabur? Saya nampak kabur je? Okay, dah kan okay sikit kan? Okay, line internet, sorry ya. Ah, dia lambat sikit nak loading. Okay. Dalam ni, macam kita belajar nak pinjam kad kredit, kita tahu kita mesti umur apa tadi, apa sebenarnya? 21 tahun ke atas. Okay. So, 21 tahun ke atas, sebab tu nak pinjam tu kita akan gunakan IC kita. Okay, kalau tengok dekat sini, Shopee ni kata, kalau nak buat SPayLater ni, nak daftar, nak aktifkan, dia kata dia hanya perlukan apa syarat dia, 18 tahun ke atas. 18 tahun boleh dah pinjam. Okay, lepas tu, hanya perlukan MyCard. Okay, sebab apa bila kita nak aktifkan nanti, kita kena scan MyCard kita. Sebab tu saya kata IC tu jangan sembarang-barangan tunjuk pada orang lah. Daripada IC tu macam-macam boleh buat. Okay. So ini siapa yang nak, ni syarat dia lah. So bila kita nak buat nak pinjam kat kredit, dia ada syarat dia. Okay. Dan dia bergantung lah kepada setiap bank. Tapi kalau kad kredit yang biasa, dia nak 21 tahun ke atas. Okay. So yang ini sebelah kanan tu adalah SPayLater payment schedule, maknanya setiap bulan kena bayar berapa. Okay, bil dia bayar berapa. Contohnya bil date dia bulan 1 Februari tu, Februari 1, due date dia 10. Kan kita belajar, kita ada faedah tempoh tanpa faedah. Kita panggil tempoh bertenang. Tempoh tanpa faedah. So inilah dia kata tempoh tanpa faedah. Kalau bank biasa bagi 20 hari, Shopee bagi 10 hari. Ha, contoh, okay. So tengok di bawah tu, besarkan sikit, yang awak nampak. Okay. Buy now pay later. Kalau awak pilih BNPL tu, bayar sekarang, beli sekarang, bayar kemudian. Okay, awak tak akan kenakan apa-apa fee. Maksudnya tak ada apa-apa charge. Okay, tapi kalau kita ambil installment tu maknanya bayaran ansuran bulanan. Itu kadar faedah dia. Tengok, dia ada late payment fee. Bayar lambat lepas daripada 10 hari bulan, setiap bulan, awak akan kena pula charge 1.5%. Okay, itu saya kata konsep dia seperti kad kredit. Okay, kejap. Okay. Lambat sikit nak loading. Okay. Kalau kad kredit, limit dia, setiap orang akan dapat limit kad kredit yang berbeza bergantung kepada awak punya gaji bulanan. Okay, kalau dekat sini ada orang sini dia kata RM4,000. So dalam akaun Shopee dia tu, Shopee SPayLater dia tu ada limit RM4,000. Dia boleh berbanding sampai sebanyak RM4,000. Okay. So saya nak tunjuk di sini, okay, payment method ni. Okay. Dia kata kalau
nilai ni eh, nilai yang awak nak bayar sebenarnya nak beli RM39.94 je. Tapi awak tak ada duit dalam Shopee, so awak nak beli. So ibarat dia konsep dia macam kita ada kat kredit lah. Kita tak ada duit, kita punya gaji mungkin tak masuk, tak cukup. Tapi kita nak beli juga barang tu. So kita guna kad kredit. So kita guna kad kredit maknanya kita minta bank tolong bayar untuk kita. So samalah konsep ni. Okay, Shopee akan bayar dulu. Tapi awak dapat barang. Awak dapat telur kan? Okay. Dalam tempoh 10 hari, sebelum 10 hari bulan, okay, katakanlah awak dapat gaji pada 5 hari bulan. 1 hari bulan awak nak beli. Awak tak ada duit. Gaji awak masuk 5 tapi awak nak beli. So awak gunalah buy now pay later ni. Okay, bayar terus. Shopee bayar dulu. Barang awak dapat. 5 hari bulan dapat gaji, terus bayar. Kalau awak terus bayar, awak takkan kena apa-apa charge. Sama dengan konsep kad kredit. Kalau awak beli barang, awak bayar dalam tempoh 20 hari selepas awak guna, awak takkan dapat apa-apa charge. Maksudnya kalau awak pinjam RM40, RM40 itulah yang awak kena bayar, tak ada charge tambahan. Tapi kalau awak bayar lambat, lebih daripada tarikh yang dibagi tadi, katakan kalau Shopee ni 10 hari bulan kan. Awak bayar 11 hari bulan baru awak bayar, nanti awak akan dapat charge late payment tu 1.5% tadi. Okey. Kalau kita katakanlah kita tak nak ni, tak nak buy now pay later ni, kita ambil installment kan. Installment dua kali, dua bulan. Bulan pertama, bulan kedua. So bulan pertama kena bayar RM20.47. Okay, kalau kita campurkan darab dua, sebenarnya nilai dia dah lebih daripada nilai kita beli. Sebab dia ada interest. Sama juga kalau ambil tiga bulan, okay, bulanan akan rendah, tetapi kalau kita totalkan dia, dia akan lebih lah daripada bayar asuran dua kali. So dia menggunakan konsep sebenarnya sama seperti kad kredit. Okay. So saya nak tunjuk pada awak, saya nak cakap, okay, boleh gunakan kad kredit. Tak ada masalah. Okay. Tetapi perlu bijak gunakan kad kredit. Okay. Kena pandai ambil advantage. Okay. Benefit daripada kad kredit. Kalau awak tak pandai menggunakan kelebihan pada kad kredit tadi, awak akan sakitlah, rugi. Rugi tu maksud dia awak akan mungkin boleh jadi sampai banyak sangat hutang. Itu orang kata muda-muda dah banyak hutang sebab banyak sangat kad kredit. Okay? Kad kredit ni perlu untuk certain perkara lah. Kalau benda barang ni nilai besar sangat, okay, boleh guna kad kredit. Tapi kalau tak perlu, tak perlu ada kad kredit. Sebab once awak dah, kali awak dah guna kad kredit, awak akan sentiasa nak guna. Okay, kat situ susah nak kontrol. Kalau awak boleh kontrol awak punya penggunaan, dia tak ada masalah. Okay. Dan ada sekali awak guna, lepas tu next time awak tak guna dah kan. Jadi sebenarnya selagi awak ada hutang dalam kad kredit tu, lagi itulah akan interest tu bertambah. Sebab tu bila kita guna kad kredit, kena make sure setiap bulan commitment tu jalan, bayar. Macam kita buat loan lah, sama je konsep dia, tapi kita guna kad kredit. Okay, sampai situ saja. Kita ada habis bab tiga. Ada soalan nak tanya? Boleh? Soalan berkaitan dengan kredit dan hutang dan juga simpanan dan pelaburan ni bergantung pada soalan. Okay, bila mana nak guna AIS dan dengan PRT, bila nak guna MV, bila nak guna nak cari faedah, dan guna faedah yang atas baki tadi, faedah sama rata, kena tengok bergantung pada soalan. Okay, apa yang soalan nak? Kalau soalan nak jumlah bayaran balik, kena tambah faedah dan juga tambah pinjaman berapa. Kalau nak tanya ansuran bulanan, kena bahagilah berapa bulan yang dipinjam, berapa tahun. Okay, kena tengok soalan. Dan soalan boleh pelbagai. Okay, kita berhentiklah kita di sini.